Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rianto Poser, channelnya Bakul Tempe. Oke, dalam kesempatan video kali ini kita akan melihat cara peragian kedelai tempe. Oke, simak videonya. Jangan lupa like and subscribe. Tak ada nirek subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak videonya. Oke. Caranya bisa kasih air dulu nih, kedelai yang sudah dicuci bersih, dibuang ampasnya dan sudah bersih. Ini kita proses peragian sendiri bisa terbagi menjadi dua macam, bisa di air dan bisa juga di darat atau tidak ada airnya alias kering. Oke, simak aja videonya, kita kasih air nih. Kita pakai yang ada airnya karena biar prosesnya lebih ringan. Oke, cukup. Kita buntu ini lubangnya yang buat saluran airnya. Oke, karena cuacanya sangat dingin alias gak ada hujan tapi anginnya sangat dingin, sangat deras, kita kasih ragi banyak. Ini ragi Lipi nih, perut pabrik ini. Ada juga ragi yang buatan pengrajin tempe sendiri-sendiri, ada yang bentuk seperti roti itu, kita pakai yang ragi pabrikan nih. Oke, kita kasih 1, 2, 3, 4, 5. Kita pakai 5 sendok ragi. Oke, setelah itu kita aduk-aduk. Oke, selesai. Kita tinggal keluarkan airnya. Oke guys, kita keluarkan airnya yang tadi sudah diberi lagi nih, caranya nih. Oke, kayak gini nih. Ini sudah ada lubangnya. Nah, kita tusuk-tusuk aja nih. Gampang. Oke, air raginya sudah keluar. Untuk jaga kebersihan kita pakai saringan biar ampas-ampasnya kita kasih ke tukang sapi ini. Oke, kita sudah selesai. Lalu kita tiriskan dengan cara kita ganjel belakangnya nih, pakai kayu balok. Sudah mengalir. Kita ganjel aja pakai balok nih, balok. Kayak gini belakangnya nih. Oke, lihat saja. Nah, kita kiringkan segini. Oke guys, kita selesai. Ini sudah miring. Nah, kita iringkan nih guys.
Oke. Nah, kita ganjel nih seperti ini nih. Oke. Kita pakai ini papan biar gak kependekan alias pinggangnya biar gak sakit. Oke guys, setelah kering kita tinggal dibungkus saja nih. Oke. Oke, segitu aja video dari saya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.